apakabarpemirsabule.com. Kali ini bule.com akan mempersembahkan sebuah penemuan tuyuh belas piramida yang hilang di Mesir. Penemuan paling menggemparkan di dunia adalah penemuan tuyuh belas piramida yang pernah hilang di Mesir. Tim arkeologi University of Alabama di Amerika Serikat berhasil menganalisanya dari gambar satelit berpencitra inframerah yang mengorbit sejauh 700 km di atas bumi pada akhir Mei 2011 lalu. Tidak hanya itu, satelit tersebut juga berhasil memindai 1000 makam dan lebih dari 3000 pemukiman kuno. Satelit yang juga dilengkapi kamera yang mampu menunjukkan secara tepat obiek di bumi dengan ukuran kurang dari 1 meter tersebut dapat membedakan batu bata lumpur Mesir kuno dengan batu bata biasa. Karena batu bata lumpur digunakan warga Mesir kuno untuk membangun rumah mereka. Pemerintah Mesir sendiri berharap penemuan ini akan meningkatkan kembali pariwisata Mesir yang sempat terpuruk karena revolusi awal tahun lalu. Dan untuk melihat video penemuan atau kejadian terbaru dari bule.com, silahkan ikuti terus berita terbaru dari bule.com. Sekian terima kasih.